Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait Rusia perkenalkan model stasiun luar angkasa barunya yang bernama ROSS atau ROS, Russia Orbital Service Station. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Beberapa minggu setelah Kepala Badan Antariksa Rusia menyatakan bahwa ada rencana untuk keluar dari kemitraan dengan Barat di Stasiun Luar Angkasa Internasional pada tahun 2024, Roscosmos meluncurkan model fisik Stasiun Luar Angkasa barunya. Model menunjukkan bahwa rencana bergerak dengan kecepatan penuh di Moskow untuk berjalan sendiri dalam gravitasi nol. Roscosmos mempresentasikan model stasiun luar angkasa yang direncanakan dijuluki ROSS atau Russian Orbital Service Station di Army 2022, sebuah pameran industri militer di luar Moskow. Roscosmos dalam sebuah pernyataan menyatakan bahwa stasiun luar angkasa baru akan diluncurkan dalam dua fase. Fase pertama akan melihat stasiun luar angkasa 4 modul memulai operasi dan eksperimen sains. Ini akan diikuti oleh 2 modul lebih lanjut dalam platform pelayanan dan ketika selesai akan mampu menampung hingga 4 kosmonot serta peralatan ilmiah. Rencana stasiun luar angkasa menunjukkan kehebatan Rusia dalam membangun pos orbit mereka sendiri, terutama dengan pengalaman tinggal dan bekerja sama di Stasiun Luar Angkasa Internasional selama lebih dari 2 dekade. Media pemerintah Rusia telah menyarankan bahwa peluncuran tahap pertama direncanakan untuk tahun 2025-2026 dan paling lambat 2030. Peluncuran tahap kedua dan terakhir direncanakan untuk tahun 2030-2035. Roscosmos menyatakan stasiun baru akan memberikan kosmonot Rusia pandangan yang lebih jauh, lebih luas dari bumi untuk tujuan pemantauan daripada yang mereka nikmati di segmen mereka saat ini. Laporan menunjukkan bahwa stasiun Rusia tidak seperti ISS atau Stasiun Luar Angkasa Internasional, tidak memiliki kehadiran manusia permanen dan akan memiliki stop 2 kali setahun untuk waktu yang lama. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait Rusia perkenalkan model stasiun luar angkasa barunya yang bernama ROSS atau ROS, Russia Orbital Service Station. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.